Saya membuat video ini tengah malam, sekitar jam 12-an lewat, karena tanpa sengaja tadi melihat sebuah video di YouTube, di channelnya Dunia Anjing Kita, di mana Spiky Boy telah berangkat ke surga oleh karena penyakit yang dia derita beberapa hari belakangan ini. Saya memang mengikuti 3 channel yang berhubungan dengan anjing. 1 The Golden Family, 2 Dunia Anjing Kita, dan 3 Esron Tarigan. Saya buat video ini bukan karena ada apa-apa. Saya tidak kenal ke mereka. Saya tidak kenal Esron Tarigan, saya hanya tahu dia salah satu YouTuber yang mengangkat kehidupan anjing, khususnya Malamute Malaska. Ini saya buat untuk mengenang Spike. Saya selalu mengikuti video-video Esron Tarigan. Karena, apa ya, Spike ini seekor anjing yang luar biasa, saya bilang. Luar biasa. Dia sama Esron, ownernya, seperti bonding. Bukan seperti, benar-benar menyatu gitu. Benar-benar menyatu. Dan apalagi ketika dia punya anak-anak papis yang begitu lucu-lucu. Gak tau lah ya. Saya dari kecil suka anjing, walaupun saya belum pernah memelihara anjing yang apa ya, saya melihara anjing kampung. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan ketika kita kehilangan anjing. Saya tempo hari hampir kehilangan salah satu anjing anabul saya, kehilangan dalam arti hampir mati. Saya berjuang mati-matian untuk membawa untuk mengobati dia. Saya tidak punya uang untuk membawa dia berobat ke dokter hewan. Saya tangani sendiri dengan dipandu oleh adik sepupu saya yang kebetulan seorang dokter hewan. Harus kasih apa? Dan puji Tuhan, dia berhasil fight. Dia melewati sakitnya. Dan sekarang tumbuh sehat, malah dalam tanda kutip rada bandel, dan saya suka itu. Nah, Spike ini sepanjang saya perhatikan video-videonya banyak menginspirasi kita sebenarnya, khususnya yang menyayang anjing. Banyaklah. Dan sekarang Spike udah beristirahat dengan tenang. Jujur, belakangan ini Esron Tarigan ada mengupload beberapa video di mana Spike lagi sakit, lagi operasi dan sebagainya. Saya nggak tega ngelihatnya. Ketika dia mengunggah video tolong doain Spike gitu judulnya, saya nggak tega ngelihatnya. Saya skip. Entah kenapa. Apa ya, saya merasa begini, Spike terlalu menderita dengan sakitnya. Mungkin dia udah capek, sehingga akhirnya dia tubuhnya tidak sanggup lagi melawan sakit itu. Jadi dia, bagi saya suka ngeliat video-videonya, melihat video-video The Golden Family. Ini bukan promosi, tapi ini memang benar. Saya itu senang melihat anjing karena saya memang penggemar anjing dari kecil. Nah, selamat jalan Spike, run freely to heaven, Spiky Boy, rest in peace. Kita semua akan kehilangan video-video kamu.
Ya, kita akan kehilangan video-video kamu. Tidak apa-apa, bisa ditonton video-video yang lain. Video-video kamu yang dulu-dulu akan kita tonton. Dan buat Esron Tarigan, ini ungkapan hati saya, ungkapan kehilangan saya atas kepergian Spike. Semoga Esron cepat terhibur dengan kepergian Spike. Jangan menyerah, jangan terlalu sedih. Spike udah di tangan, di rumah yang baru, yang lebih baik, di tangan yang lebih baik, yaitu di tangan Tuhan. Salam dari Medan, Tuhan berkati.